Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Perdana edisi 24 Disember 2020. Bersama saya Faris Izzat Syarudin. Saya Hani Muhili. Berikut paparan utama malam ini. Felcra agih bayaran keuntungan hampir RM50 juta kepada peserta P&P. Berkuat kuasa 1 Januari 2021, majikan ingkar ujian saringan pekerja asing berdepan tindakan undang-undang. Felcra Berhad akan mengagihkan bayaran keuntungan RM49.57 juta kepada 54,351 peserta projek penyatuan dan pemulihan P&P bagi tempoh interim 2 2020 iaitu Mei hingga Ogos lepas. Agihan keuntungan hasil daripada 519 projek itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula 28 Disember. Ya, sebelum ini pembayaran bagi tempoh interim pertama iaitu Januari hingga April sebanyak RM28 juta telah dibuat pada Ogos lepas. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, dengan keuntungan yang dicapai, ia memberi kelegaan kepada peserta lebih-lebih lagi ketika berdepan krisis COVID-19. Pada masa sama, beliau berharap lebih ramai golongan muda terlibat dalam sektor peladangan selain meneroka tanaman baharu. Menuai ini adalah satu kemahiran yang patut dimiliki oleh orang muda dengan pendapatan dan skill yang berpatutan. Kita boleh minta belia terus berada di ladang, bukan lagi pekerja asing. Rata-rata peserta yang ditemui menerima baik usaha Committed Felcra dan yakin dapat mencapai tahap produktiviti yang tinggi di sektor peladangan. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, lebih-lebih kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri Kewangan yang dapat meluluskan pinjaman sara hidup yang tertonggak selama setahun. Alhamdulillah pada hari ini, apa yang niat kami itu, harapan kami itu telah dikabulkan oleh Allah. Terima kasihlah pada Kerajaan Malaysia yang telah meringankan beban kami selama setahun ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Walaupun kalau kita lihat dari Kedah taklah sebegitu besar kalau dibandingkan dengan Pahang ataupun Johor, tapi semangat itu akan membangkitkan semangat kita untuk berusaha untuk menambahkan lagi di masa hadapan. Generasi pertama tu dah hampir tak ada, kebanyakan semua dah tukar kepada generasi kedua yang terdiri daripada apa ni, anak-anak peserta Felcra yang dah berjaya lah, yang ada kejaya semua ya, seperti yang diperkatakan oleh apa ni yang menteri tadi, yang dah ada daripada jadi doktor, ada yang jadi lawyer, ada yang businessman dan sebagainya. So dengan harapan supaya Felcra ketika ini boleh dapat mentransformasi lagi apa ni hala tuju Felcra yang boleh membantu pada masyarakat luar bandar. Selain pengagihan keuntungan interim, turut berlangsung majlis pemberian bantuan sara hidup kepada 9,950 peserta Felcra. Kita kena berjimat dan berhemah menggunakan elektrik. Pemberian rebat memberi banyak kelegaan kepada rakyat keseluruhan. Itu antara luahan orang ramai yang menyifatkan pengumuman rebat 2 sen per kilowatt jam yang akan dinikmati semua pengguna domestik dan bukan domestik bagi tempoh 6 bulan pertama tahun depan.
Pada masa sama, kadar tarif elektrik asas TNB dikekalkan pada 39.45 sen per kilowatt jam bagi tempoh Januari hingga Jun 2021. Wartawan Siti Fairuz Ghazali melaporkan. Ibarat bertemu bukit di tepi telaga, mulai 1 Januari ini, semua pengguna domestik dan pengguna komersial bakal menikmati rebat tarif elektrik bagi tempoh 6 bulan. Ia selepas kerajaan bersetuju memberi rebat sebanyak 2 sen per kilowatt jam kepada semua pemilik akaun TNB. Seramai 7.5 juta pengguna domestik akan mendapat penurunan bil elektrik antara 3.6 hingga 9.2% bagi separuh tahun pertama 2021. Terima kasihlah. Tapi kita pun kena jimat sikitlah. Tak boleh pakai banyak sangat kan. Kita pun kena help lah government pun. So, you rasa bagus tak kerajaan buat macam tu? Saya kan bagus lah. Dia bukan khas untuk B40 ke apa ke, untuk overall lah. Overall is a good thing lah, because electric bill is very very high nowadays. Sebab kita pun nak kata nak kurangkan elektrik tak boleh lah. Cuaca panas nak guna aircon, hujan nak guna heater. So overall kalau dikurangkan bagus lah. Overall okay. Nah, untuk kebaikan rakyat, okeylah. Memang TNB dah banyak dia naik daripada diskaun, kan? Selama ni TNB kita bil semakin tambah semakin naik. Baru ini saja ada diskaun sikit lah untuk rakyat, kan? Sekarang pasal COVID semua pun susah, patut dia kena rebate balik sikit lah untuk rakyat. Pengguna komersial turut menikmati penurunan bil elektrik antara 4 hingga 5.2% serta antara 4.6 hingga 6.1% bagi pengguna industri. For an average household, it won't make much of a difference. Like for my household, it won't make much of a difference. But it's more for commercial, I guess. Hopefully, they'll spend it wisely. Elok jugalah kalau dikurangkan so that dia boleh increase dia punya capacity, and then maybe duit yang diorang dapat pengurangan daripada elektrik tu bolehlah bayar pekerja dia lebih sikit gaji. Langkah berkenaan dapat meringankan kos sara hidup rakyat dan menurunkan kos menjalankan perniagaan, terutama industri kecil dan sederhana yang terkesan berikutan penularan pandemik COVID-19. Tapi sebenarnya benda ini juga akan memberikan tarikan kepada syarikat dan juga perusahaan kecil dan sederhana ini, bahawa mereka juga boleh terus menikmati purata tarif asas elektrik ini dan boleh menurunkan sedikit kos perbelanjaan mereka dalam perniagaan mereka. Jadi secara langsung atau tidak langsung ia akan memberikan impak yang positif kepada ekonomi secara keseluruhan. Siti Fairuz Ghazali, berita RTM. Usah-usah dan bersedih kerana tidak dapat meraihkan Hari Krismas seperti kelazimannya. Walaupun terpaksa disambut dengan pelbagai peraturan dan larangan yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan harapan agar rakyat bersyukur kerana masih dikurniakan kesihatan untuk bersama keluarga dan insan tersayang. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar perayaan ini membawa keamanan, kemakmuran, perpaduan dan kegembiraan kepada semua yang menyambutnya. Selain itu, dalam meraihkan perayaan ini, rakyat dinasihatkan sentiasa berwaspada dan berdisiplin menjaga keselamatan serta kesihatan diri dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Seri Paduka Baginda Berdua turut mengambil kesempatan menzahirkan ucapan selamat menyambut tahun baru kepada seluruh rakyat sempena tahun baru 2021. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam kenyataan rasmi berkata, Baginda Berdua turut mengajak seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang
untuk bersama mendoakan agar Malaysia sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta dikurniakan kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Al-Sultan Abdullah yang kini berada di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu sempena lawatan khas 5 hari dijadual berangkat pulang ke tanah air esok. Dan sekarang kita ikuti ucapan Perdana Menteri sempena sambutan Hari Natal. Sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh rakyat Malaysia beragama Kristian. Sebagai rakyat dalam sebuah negara majmuk, Hari Natal memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama meraikan dan menyambutnya dengan penuh adat dan tradisi, bukan sahaja bersama ahli keluarga tetapi juga sahabat handai dan seluruh lapisan masyarakat Malaysia. Kita bersyukur kerana setiap perayaan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara kita dapat disambut dengan meriah dalam suasana aman dan harmoni. Meraikan semangat sambutan Hari Natal ini, marilah kita jadikan kepelbagaian kaum dan agama di negara ini sebagai satu kekuatan untuk membina negara. Jika dilihat daripada sejarah lampau, kewujudan pelbagai kaum dan agama yang saling menghormati antara satu sama lain merupakan sumber keutuhan dan kemajuan sesebuah tamadun. Ini dapat dilihat dalam sejarah keharmonian hubungan antara masyarakat Kristian dan Islam di Andalusia suatu ketika dulu. Keharmonian dan hubungan baik antara masyarakat pelbagai agama dan budaya pada ketika itu telah mendorong Andalusia mencipta kemajuan dalam pelbagai bidang. Kemeriahan sambutan Hari Natal tahun ini tentu sekali agak berbeza kerana kita masih lagi diuji dengan situasi pandemik COVID-19. Peluang untuk kita menziarahi ahli keluarga dan sahabat handai agak terhad. Majlis rumah terbuka untuk kita berjumpa sanak saudara dan rakan taulan juga perlu dibuat secara sederhana. Bermula 7 Disember, kerajaan telah pun membenarkan rakyat untuk melakukan rentas negeri dan daerah ke seluruh negara kecuali di kawasan ataupun zon perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Nasihat saya, demi kepentingan dan kebaikan bersama, kita sambutlah secara sederhana perayaan Hari Natal kali ini dengan mematuhi garis panduan ataupun SOP yang ditetapkan. Patuhilah prosedur pengambilan suhu badan, jaga penjarakan fizikal dan tidak perlulah bersalaman. Cukuplah sekadar tunduk dan letak tangan di dada sebagai tanda hormat. Amalkan juga norma baru lain seperti kerap mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer serta pakailah pelitup muka dengan betul. Bagi tuan rumah yang menerima tetamu, bersihkan rumah anda dengan kerap. Jaga mak, ayah dan ahli keluarga kita yang telah berusia atau yang kurang sihat kerana mereka lebih bersiko untuk terdedah kepada jangkitan COVID-19. Bagi yang bergejala seperti demam atau sesema, duduklah di rumah. Biarlah kita ambil langkah yang lebih berhati-hati supaya kita dan orang di sekeliling kita selamat dari dijangkiti wabak COVID-19 ini. Tidak lupa juga saya mendoakan agar para petugas barisan hadapan, anggota keselamatan yang bertugas di perbatasan negara dan rakyat Malaysia yang berada di luar negara
dapat menyambut Krismas dengan penuh kegembiraan. Selamat Hari Natal kepada rakyat Malaysia yang meraikannya. Merry Christmas, Happy New Year. Sekian, terima kasih. Rakyat Kedah turut diingatkan sentiasa menjaga disiplin diri, keluarga dan mereka yang tersayang dalam meraikan sambutan Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Sultan Kedah Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah, perkara itu perlu diberi perhatian memandangkan negara belum menang dalam menangani pandemik COVID-19. Baginda dan Sultanah serta seluruh kerabat diraja Kedah khuatir dengan peningkatan harian jumlah kes COVID-19 meski pelbagai usaha telah dijalankan untuk menangani wabak itu. Titah baginda, rakyat perlu tabah dan sentiasa berhati-hati menghadapinya. Oleh itu, beta menyeru supaya kita menghadapinya dengan penuh tabah dan berhati-hati serta sentiasa menjaga diri, keluarga dan keadaan sekeliling kita. Beta berdoa kehadrat Allah agar tahun 2021 akan memberi kita kemakmuran serta kesihatan yang lebih baik dan sempurna. Baginda bertitah bersempena Hari Natal dan Tahun Baru 2021 di Istana Kuala Cegar Anak Bukit Alostar. Bagi mengikuti keadaan terkini aliran trafik Lebuh Raya Utama Plus, kita terus saja bersama Fabian William di Pusat Pemantauan Trafik Plus di Petaling Jaya. Fabian, teruskan dengan laporan. Baik, Hanim dan Faris, keadaan trafik di kesemua Lebuh Raya Kendalian Plus Malaysia Berhad Plus khususnya di Plaza Tol keluar dari Ibu Negara masih lancar sejak petang tadi. Namun kenderaan yang memasuki semua keluar pintu masuk utara dan selatan tanah air khususnya di Plaza Tol, Jalan Duta dan Sungai Besi dilihat semakin bertambah pada malam ini berbanding petang tadi dan dijangka akan berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Dan jika kita melihat kepada paparan skrin di belakang saya ini, di laluan Tapah menghala ke utara tanah air, pergerakan trafik sedikit perlahan sejauh 20 km di kawasan mendaki Gua Tempurung. Ia berikutan ramai warga kota mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung sempena dengan perayaan Christmas yang disambut esok dan juga cuti tahun baru. Dan bagi memastikan perjalanan pengguna Lebuh Raya lancar ketika musim ini, pihak Plus menyediakan jadual cadangan waktu perjalanan kepada pengguna Lebuh Raya Utara Selatan sejak 22 Disember lalu hingga 19 Januari depan. Oleh itu, pengguna Lebuh Raya dari Lembah Kelang yang merancang untuk menuju ke destinasi yang lebih jauh di utara tanah air dinasihatkan memasuki Lebuh Raya sebelum jam 9 pagi. Manakala ke destinasi lain disarankan memasuki Lebuh Raya selepas 12 tengah hari. Baik, itu saja saya rasa perkembangan dapat saya kongsikan buat masa ini. Dan di kesempatan ini, saya mewakili warga kerja Seksyen Berita TV RTM ingin mengucapkan selamat Hari Christmas kepada semua yang meraihkannya. Teruskan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Untuk itu, kita kembali semula kepada Faris dan juga Hanim di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Fabian. Selamat Hari Natal kepada Fabian. Baik, selanjutnya kita beralih ke perkembangan COVID-19. Jumlah kes keseluruhan jangkitan hari ini mencecah 100,318 kes dengan 1,581 kes baru direkodkan setakat pukul 12 tengah hari tadi. Kes sembuh pula ialah 1,085 kes menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 81,099 kes. Selangor kekal tertinggi dengan 491 kes, diikuti Kuala Lumpur 379 kes. Dua kematian dilaporkan hari ini dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Thank you.
Berkuat kuasa 1 Januari 2021, majikan yang masih ingkar untuk mewajibkan ujian saringan terhadap pekerja asing mereka akan dikenakan tindakan undang-undang. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media hari ini berkata Kementerian Sumber Manusia memaklumkan masih ramai majikan yang belum mematuhi arahan tersebut demi keselamatan pekerja dan orang awam. KSM memaklumkan, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan, masih terdapat ramai majikan yang enggan memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan ini. Sehubungan dengan itu, sidang khas malam bersetuju untuk menguatkuasakan arahan ini bermula 1 Januari 2021 di bawah Akta 342, di mana majikan yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang dan penalti. Dalam pada itu, kemasukan pelajar antarabangsa bagi institusi pendidikan swasta kategori pusat kini dibenar kecuali dari United Kingdom. Institusi berkenaan melibatkan pusat bahasa, pusat kemahiran, pusat latihan, pusat tuition dan pusat perkembangan minda yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan berkuat kuasa 1 Januari 2021. Kemasukan mereka diuruskan pihak Education Malaysia Global Services EMGS dan perlu mengikuti garis panduan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Pengurusan Bencana Negara dari semasa ke semasa. Dan hanya tertakluk kepada pelajar sedia ada yang telah diluluskan permohonan dan telah mendapat visa daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Pelajar perlu melakukan ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum berlepas ke Malaysia dan sekali lagi setibanya di pintu masuk dan selepas itu perlu menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin yang diwartakan oleh kerajaan selama 7 hari. Kos ujian calitan COVID-19 dan kuarantin perlu ditanggung oleh pelajar berkenaan. Beranak jadikan kereta sebagai kediaman sejak 8 bulan lalu. Paparan penuh seketika nanti, teruskan bersama kami dalam Berita Perdana. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang tadi, Map Malaysia telah pun mengemaskini amaran angin kencang serta lobak gelora dengan menurun taraf amaran kategori ketiga kepada kategori kedua dan juga pertama, yang mana kategori kedua melibatkan kawasan Perak, Kondor dan juga Reef North, dan amaran kategori pertama juga melibatkan kawasan Perak di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak serta di negeri Sabah, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 4.5 meter. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 27 Disember 2020. Tepat jam 12.30 malam ini bermulalah amaran cuaca waspada bagi negeri Sabah yang berkuat kuasa sehingga ke 26 Disember. Bahagian yang terlibat adalah Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Dan dalam tempoh ini, hujan lebat dijangkakan akan berlaku dan disyorkan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Pihak kami sentiasa memantau dari semasa ke semasa dan diharapkan kepada orang ramai sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran serta informasi yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
kita memandang berat lagi bahu yang memikul adalah peribahasa tepat bagi kesempitan hidup dilalui S. Ganesh. Tiada tempat berteduh sempurna memaksa Ganesh, isteri dan tiga orang anaknya tidur dalam kereta sejak 8 bulan lalu. Lebih menyedihkan, isterinya Pareswari terpaksa melalui tempoh pantang selepas melahirkan anak dalam kereta milik ibu Ganesh. Keselesaan hidup lenyap sekelip mata selepas rumah ibunya di Lebuh Carnarvon, Georgetown yang didiami mereka sekeluarga hangus dalam kebakaran April lalu ketika negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ganesh yang bekerja sebagai pengawal keselamatan mengaku dia dan keluarga terpaksa menggunakan tandas awam dan kawasan berhampiran sekolah untuk dijadikan tempat tidur. Berbekalkan gaji tidak seberapa, keluarga ini hidup di atas belas ihsan orang ramai yang prihatin menyalurkan bantuan. Menurut Ganesh, nasi putih berulam telur menjadi makanan ruji mereka dan keperluan susu untuk tumbesaran anak kecilnya adalah mustahil untuk dipenuhi akibat kesempitan wang. Saya ni gaji pun tak cukup, rumah kita pergi tanya rumah sewa pun dia tukar 800-700. Saya pun tak boleh kasi. Nanti anaknya barang mau beli tak ada cukup ke apa mau buat. Abang mandi semua kat mana? Ada tandai sini, Kampung Golong, ada Padang Kota. Harapan besar keluarga ini adalah agar kerajaan negeri dapat membantu menyediakan sebuah unit rumah kos rendah agar mereka dapat menjalani kehidupan lebih selesa. Ratusan tekong darat, ejen, pengangkut dan pemilik premis menempatkan pendatang asing tanpa izin parti dicekup. Kejayaan operasi besar-besaran sejak Op Benteng diaktifkan Mei lalu di bawah pasukan petugas kebangsaan NTF itu diterajui Angkatan Tentera Malaysia ATM. Awal bulan lalu, Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Effendi Buang mengesahkan sejak Op Benteng dilaksana sehingga pertengahan bulan ini, 9,677 parti berjaya ditahan. Dari daratan hingga ke kawasan perairan, sempadan antarabangsa terus cuba dibolosi parti. Dikala pandemik COVID-19 mula menular, negara digemparkan dengan percubaan pelarian Rohingya untuk memasuki perairan Langkawi. Peristiwa itu berlaku pada 17 April. Seramai 202 orang parti Rohingya ditahan anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di pantai berhampiran sebuah pusat penginapan di Kampung Teluk Nibong. Bot dinaiki parti itu dikesan di kedudukan 70 batu nautika, iaitu 129.6 km dari barat Pulau Langkawi tepat pukul 10.26 pagi. Dua bulan kemudian, iaitu pada 8 Jun, 269 parti Rohingya bersesak menyambung nyawa cuba menyeludup masuk secara haram. Bot mereka bagaimanapun berjaya dipintas dan diperiksa kapal maritim KM Kimanis milik APMM. Dalam satu liputan eksklusif bersama NTF ke Langkawi, Timbalan Pengarah Operasi Maritim Kedah Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli mendedahkan satu fakta yang tragik. Lebih 50 mayat parti Rohingya dibuang ke laut. 269 ada yang hidup dan ada satu mayat dalam bot tersebut. Daripada siasatan awal, kalau kita tengok daripada siasatan awal tu ada lagi parti-parti yang sama-sama dalam pelayaran tersebut telah meninggal dunia di semasa dalam perjalanan tu dan telah dibuang ke laut lah. Lebih kurang 50 orang. Pada 18 Jun, Laksmana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah menegaskan tiada kompromi terhadap rakyat Malaysia yang mengkhianati tanah air dengan menyeludup masuk parti. Apatah lagi jika dalam berkenaan dalam kalangan anggota pasukan keselamatan negara sendiri yang bertindak sebagai tekong dan tali barut. Saya minta supaya rakyat Malaysia ini janganlah menjadi petualang, dalang ataupun tekong dan sebagainya. Apa yang kita laksanakan, mereka ni kita kena terima hakikat ya. Mereka ni dah wujud lama. So memang ia merupakan satu cabaran. Dan saya
bukan itu saja, saya juga susah hati takut ada yang beruniform pun menjadi tekongan dari dalam. Inisiatif Op Benteng jelas komitmen jitu dan berkesan pasukan keselamatan dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Kegiatan membawa masuk parti mesti dicegah, apalagi di tengah-tengah penularan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. ...48 penerima masing-masing melibatkan individu dan syarikat muzik. Menerima dana kandungan digital DKD Music berjumlah RM5.5 juta... ...melibatkan 54 projek industri muzik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pemberian dana itu bertujuan membantu industri muzik sekaligus merancakkan semula ekonomi mereka yang terjejas susulan penularan pandemik COVID-19. Beliau berkata, dana khusus kepada penggiat industri muzik itu adalah yang pertama selepas skopnya diperluaskan membabitkan filem, dokumentari dan animasi. Dan 54 projek itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dana mikro sebanyak 25 projek. Dana pemasaran sebanyak 8 projek dan dana ekosistem sebanyak 21 projek. Beliau ditemui pada sidang media selepas majlis penyerahan surat tawaran DKD Muzik di Putrajaya. Majlis penyerahan berlangsung secara maya. Jelas Datuk Saifuddin, pihaknya juga sedang menambah baik proses kelulusan bagi permohonan baru yang akan dibuka awal tahun depan. Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Pembelian dan perolehan vaksin COVID-19 mampu mengembalikan semula ekonomi negara ke landasan yang betul. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros optimis bekalan vaksin yang bakal diperoleh negara Februari tahun depan akan meningkatkan keyakinan pelbagai pihak dalam pelbagai sektor. Sebagai rakyat, kita amat mengalu-alukan ya, kesediaan pihak kerajaan untuk menempah vaksin yang amat ditunggu-tunggu akan itu. Dan saya percaya vaksin ini akan mengubah segala-galanya. Ya, apabila kita mempunyai vaksin ini, ya, mood untuk lebih berkeyakinan tu lebih tinggi. Dan saya percaya ini akan memberi kesan secara langsung kepada kehidupan rakyat. Jelasnya, pekerja asing di negara juga perlu diberi perhatian kerana kebanyakan sektor ekonomi masih bergantung kepada perkhidmatan mereka. Majikan juga perlu menjalankan tanggungjawab sosial dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja asing agar penularan COVID-19 dapat disekat. Profesor Datuk Dr. Radwan ditemui selepas bual bicara minda Profesor Negara mengenai masa depan Malaysia di Kajang. Ketua Pegawai Modal Insan Lembaga Tabung Haji Rina Sarif menerima pengiktirafan antarabangsa iaitu Women in HR Leadership Awards sempena Majlis Malaysia Leadership Awards Anjuran World HRD Congress ke-28 edisi 2020-2021. Anugerah berlangsung secara dalam talian dan disiarkan ke seluruh dunia dengan 1,800 penyertaan sektor profesional dari 133 negara. Kategori baharu yang diperkenalkan adalah Diversity Award dan Women in HR Leadership Award. Rina berharap pencapaian tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi kepada warga TH untuk terus memberi perkhidmatan cemerlang dalam menjadikan TH sebuah organisasi berprestasi tinggi. Ketika memulakan tugas di TH, Rina Sarif menjenamakan semula Jabatan Sumber Manusia kepada Jabatan Modal Insan dengan menekankan aspek kerja berorientasikan hasil dan impak serta berdaya saing tinggi. TH berharap kejayaan beliau menjadi inspirasi kepada semua wanita di negara ini, khususnya golongan profesional dalam kepimpinan dunia korporat.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan membincangkan hasrat Kerajaan Emiriah Arab Bersatu UAE untuk menyumbang vaksin COVID-19 kepada Malaysia bagi tujuan kajian klinikal di negara ini. Bagaimanapun, beberapa proses perlu diambil kira. Ia bagi mengetahui kebolehlaksanaan kajian klinikal tersebut menerusi Pusat Penyelidikan Klinikal, Institut Penyelidikan Klinikal dan Bahagian Regulatori Farmasi Negara sebelum sebarang vaksin diterima untuk masuk ke Malaysia. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan memaklumkan perbincangan dibuat ketika Al-Sultan Abdullah menerima menghadap Menteri Kesihatan dan Prevensi UAE Dr. Abdul Rahman Muhammad Al-Owais dari Emirates Palace Abu Dhabi semalam. Dalam sesi selama 45 minit itu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan setinggi penghargaan kepada kerajaan UAE melalui Dr. Abdul Rahman di atas hasrat tersebut. Hasrat sumbangan vaksin COVID-19 dan lawatan khas baginda mencerminkan hubungan dua hala yang kukuh dan erat yang telah terjalin di antara kedua-dua negara. Sesi menghadap itu adalah salah satu acara lawatan khas 5 hari Al-Sultan Abdullah ke Abu Dhabi. Baginda juga berkenan melakukan kunjungan mesra terhadap putera mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan di kediaman rasminya pada 22 Disember lalu. Al-Sultan Abdullah dijadual berangkat pulang ke tanah air esok. Baik, terima kasih Faris dan juga Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan perkembangan sukan pemotoran. Pelumba Motor Tua Negara Kasma Daniel Kasma Yudin membuat keputusan mengejut apabila tidak menyambung kontraknya bersama pasukan SEG Team bagi kejuaraan MotoGP musim hadapan. Kasma Daniel sebelum ini masih mempunyai kontrak bersama pasukan dari Spanyol itu sehingga akhir 2022. Keputusan tersebut diumumkan Kasma Daniel dalam laman sosial Instagram miliknya hari ini. Pelumba berusia 20 tahun itu turut menzahirkan penghargaannya kepada pasukan berkenaan yang sentiasa memberi sokongan kepadanya dalam mengharungi saingan Moto2 yang penuh mencabar musim ini. Menurutnya, pihak pengurusan ketika ini sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa pasukan dalam kejuaraan FIM SEV Repsol dan kejuaraan motosikal Asia ARRC bagi memastikan dia dapat meneruskan karier profesionalnya musim hadapan. Difahamkan keputusan pelumba kelahiran Johor itu meninggalkan SEG Team disebabkan penaja utama pasukan tersebut iaitu 1XOXT KKR dari Malaysia tidak meneruskan penajaan pada musim hadapan. Pasukan SEG Team juga bakal dikenali dengan nama baharu pada musim depan iaitu Pertamina Mandalika SEG Team selepas mereka menjalin kerjasama dengan Mandalika Racing Team dari Indonesia. Negeri Sembilan FC NSSC bakal tampil dalam saingan Liga Premier pada musim depan dengan hampir 85% muka baharu. Menurut ketua jurulatihnya K Devon, satu-satunya perkara yang boleh dibanggakan dalam skuadnya itu nanti ialah kebanyakan daripada muka baharu tersebut adalah anak jati dari Negeri Sembilan. Devon menjelaskan buat masa ini NSFC sudah mempunyai hampir 17 pemain tempatan dan bercadang mendapatkan 4 pemain import bagi menggalas cabaran musim depan. Beliau yang kembali semula mengemudi skuad Hobin Jang Hobin itu yang buat kali ketiga memberitahu seorang pemain import telah pun berjaya dibawa mereka iaitu Bae Byom Gyun dari Korea Selatan yang telah beraksi bersama klub di Slovakia. Sementara itu, mengulas desas-desus mengenai penyerang pasukan Kedah, Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak bakal kembali menyertai pasukannya. Devon mengakui pemain kemangsaan tersebut telah menyatakan minat untuk bersama NSFC. Bagi saingan musim depan, NSFC telah pun menyambar beberapa pemain baharu antaranya pemain pertahanan dari Selangor Jua, Raja Imran Shah Raja Amin, selain 3 bekas pemain PJ City FC iaitu adik-beradik R. Bharat Kumar dan R. Arun serta penjaga gol Damian Lim. Pemain Johor Darul Takzim JDT Muhammad Safawi Rasid mengakui anugerah bola sepak kemangsaan ABK 2020 bakal menjadi pembakar semangat buat dirinya dan rakan-rakan yang lain selepas mengharungi musim sukar akibat pandemik COVID-19.
Safawi yang dicalonkan dalam kategori pemain tengah terbaik tahun ini turut berharap dapat mempertahankan gelaran berkenaan buat kali kedua. Sebelum ini, dia pernah memenangi anugerah pemain tengah terbaik 2018 dan penyerang terbaik 2019. Pemain berusia 22 tahun berkenaan juga turut dinobatkan selaku pemain muda harapan 2018 serta menjadi pemain termuda memenangi anugerah pemain paling bernilai sebanyak dua kali iaitu pada 2018 dan 2019. Namun pada edisi kali ini, Safawi yang dipinjamkan ke kelab Portimonense SC pada Oktober lepas bakal berdepan cabaran sengit untuk memenangi gelaran pemain tengah terbaik. Antara pencabarnya dalam kategori ini ialah rakan sepasukannya di JDT iaitu Afiq Fazail, Gonzalo Cabrera dan Leandro Velasquez. Selain Brandon Gunn dari Selangor dan bekas pemain TFC Lee Tak. ABK 2020 akan diadakan secara maya pada 30 Disember ini. Sedar sukan berbasikal kini mudah terdedah dengan risiko kemalangan jalan raya. Persatuan Berbasikal Negeri Kelantan PBNK meminta penggemar aktiviti itu mengambil berat tentang aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. Presidennya Dato' Sri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata, kebelakangan ini aktiviti berbasikal mula menjadi tumpuan masyarakat sehingga mendapat kritikan susulan ada beberapa kumpulan penunggang yang tidak mengutamakan keselamatan ketika di jalan raya. Malah beliau tidak menafikan ada sesetengah penunggang basikal berkayuh secara berbahaya terutama ketika menukar laluan. Justeru Muhammad Farid menasihatkan penggemar sukan berkenaan supaya mendapatkan pengetahuan ciri-ciri keselamatan ketika berkayuh di jalan raya. Malah beliau menyeru masyarakat di Kelantan untuk menyertai program yang dianjurkan PBNK atau mana-mana pihak bagi meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara berbasikal yang betul. Can I ask what is your name? My name is Cik Rahimah. We call here that Sue. Begitulah kepetahan seorang peniaga yang menunjukkan kebolehannya berbahasa Inggeris di Pasar Siti Khadijah, Kelantan. Dikenali Cik Rahimah atau Su, beliau kini menjadi tumpuan apabila video berkenaan tular selepas dimuat naik semutar guide. Rata-rata warga net berbangga dengan reaksi wanita itu yang begitu yakin berkomunikasi bahasa Inggeris. Zalim dan tidak berperi kemanusiaan, itu yang dapat diungkapkan terhadap seorang bapa di Aceh, Indonesia selepas menjadi punca anaknya meninggal dunia Jumaat lalu. Menurut Tribun News, Haura Aulia maut selepas dia berpaut pada lori dipandu bapanya dan jatuh sebelum digilis ketika cubaan menghentikan kenderaan terbabit. Haura dan ibunya sebelum itu bertindak menahan kenderaan tersebut selepas mengesyaki bapanya membawa skandal dalam lori berkenaan. Kejadian tersebut turut dirakam CCTV. Masih lagi di Indonesia, gara-gara putus cinta, seorang lelaki sanggup memanjat menara telekomunikasi. Kejadian di Jawa Tengah itu tular sejak dimuat naik individu dikenali Anissa di Facebooknya. Tindakan di luar jangkaan lelaki itu dilihat membahayakan dirinya sendiri. Dia dikatakan tertekan selain mengalami masalah kemurungan. Anugerah Nasyid Malaysia 6 2020 yang julung kali dianjurkan Majlis Usahawan Nasyid Malaysia Munshid kian terasa bahangnya. Susun atur persembahan artis dan pematuhan prosedur operasi standard SOP sesuai dengan situasi semasa dirangka dengan sebaiknya bagi melancarkan acara berprestij itu Ahad ini. Wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani berkesempatan meninjau persiapan awal hari ini. Debaran Anugerah Nasyid Malaysia kian dirasai apabila Big Four kumpulan nasyid terdiri daripada Raihan, Rabani, Hijaz dan Brothers membuat latihan muzik di Auditorium Perdana Angkasapuri hari ini. Penerbit Anam 2020 Rashida Ali berkata segala perancangan ketika ini berjalan dengan baik. Permulaannya bila kita hari ini dah start latihan muzik yang pertama bersama artis-artis yang akan membuat persembahan, yang mana setelah kita maklum memang kita buat persembahan secara berasingan dengan hari secara langsung nanti. So hari ini memang kami kumpulkan pun by segment
artis terlibat akan datang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Datuk Ruzain Idris sempat meninjau sesi latihan petang tadi dan berpuas hati dengan garis panduan yang dilakukan pihak federasi RTM. Mematuhi SOP ini, saya nampak baguslah. Semua orang mengikut SOP-nya, kita daftarkan orang yang masuk. Saya lihat semua orang pakai mask dan dalam konteks ini juga ada penjarakan sedikit, tidak ramai. Kru-kru kita tadi pun nampaknya pun kita limitkan pada bilangan yang kata cukup memadai. Antara artis yang terlibat termasuk Intim dan Saujana. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Assalamualaikum, kami Saujana. Jangan lupa saksikan kami pada 27 hari bulan Disember, hari Ahad, jam 9 malam di Anugerah Nasyid Malaysia Anam 2020, hanya di TV1. Amirul Syafiq, Berita RTM. Prihatin terhadap nasib penghibur jalanan yang sering ditipu pihak ketiga bagi mendapatkan permit dan lesen basking. Persatuan Sahabat Penghibur Jalanan Malaysia tampil ke depan. Ia bagi membolehkan persatuan berkenaan dijadikan rujukan kepada penghibur jalanan baharu untuk mengetengahkan segala isu berkaitan basking. Menurut pengerusi persatuan, Muhammad Aizat Azman atau dikenali sebagai Bob Sentuhan, ramai penghibur jalanan kurang arif mengenai perkara itu sehingga menjadi beban kepada mereka. Atas dasar saya tengok kadang-kadang kawan-kawan kita ni ditekan dengan lesen basker dan kita tengok dah nak main di beberapa tempat kena bayar fee di mall-mall. Jadi benda tu dah menjadikan satu bisnes. Jadi kawan-kawan pemuzik, basking saya ni agak ditekan dalam masa yang sama. Jadi Bob terbuka untuk menerima pandangan pelbagai pihak jika ia bertujuan mengangkat martabat penghibur jalanan. Jadi saya berharap kepada pihak PBT, kepada pihak KBKT, kementerian tidak mendengar kepada satu-satu pihak saja dan boleh turun padang dan mendengar kepada kawan-kawan kita yang ada dalam Malaysia ni. Sebab pada saya, saya sebagai kelab basker dan saya tengok kadang-kadang pemuzik-pemuzik kelab, pemuzik-pemuzik artis juga ada yang terlibat dengan basking, join kami sama-sama. Jadi kami cuba cari jalan untuk membantu mereka juga. Kita berkongsi, tak ada masalah untuk kami, untuk kami cari rezeki sama-sama. Baik, berita perdana edisi 24 Disember 2020 berakhir di sini. Terus patuh SOP, putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terima kasih kerana bersama Berita RTM. Pastikan juga selalu imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.